Assalamualaikum, selamat datang ke Patang Vlog. Alhamdulillah, so hari ni aku ada order makan depan aku ni dengan ayam house boom. So aku nak review benda ni. So ini produk orang Melayu kita yang dia buat sweet LD dekat area Alostar. Nanti aku akan letak nombor telefon. So apa yang aku order? Lasagna daging. Yang ni extra cheese. Nanti aku akan letak nombor telefon. Hampa boleh order. Siapa yang nak COD ke apakah, hampa boleh order kat dia. Untuk lasagna extra cheese ni RM6. So hampa boleh bubuh dalam microwave. Cuma penutup ni hampa kena buka lah. Kalau hampa tak buka penutup, nanti hancur penutup dah. So yang ni satu lagi. Sorry lah, bekas dia macam aku terpenyek asyik tadi. Macaroni baked cheese. So yang ni harga dia dalam RM13 sebab extra cheese. Yang ni pun aku minta extra cheese. So dekat sini aku ada house boom strawberry, house boom roti bakar, house boom black currant dengan house boom lemonade. So yang ni aku nak try dulu makanan yang pertama, lasagna daging. So kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nombor tak makan lagi dia punya kecok ayat liuk ni dengan terita. So ni extra cheese aku ambil. Untuk hamba mau makan. Untuk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok, jemput tengok noh. Dia punya lasagna sedap. Yang ni dia COD juga, tapi tadi aku pergi ambil lah dekat tempat senang lah. Aku pergi ambil dekat dengan rumah dia dekat Jalan Sutana Alostar. Rumah dia duduk belakang Shell ya. Tapi aku tengok dia punya daging, dia punya, dia ada cendawan-cendawan sikit, cheese dia memang banyak, setiap lapis ada cheese. Memang sedap gila. Produk orang Melayu Islam kita buat. Tu aku kata. Orang sebenarnya order kita pergi makan lasagna ni kedai yang ada yang macam freeze punya tu kan, yang kita kena balik perangat apa semua. Bagi aku yang ni lagi sedap lah. Wih sedap weh. Dia punya daging dia pun banyak gila. Apa boleh tengok tebal. Memang sedap. So untuk ayam house boom ni, aku nak try roti bakar tu. Kita buka. Bismillah. Wih. Dia punya rasa lain macam ah. Sedap-sedap. Dia rasa roti bakar lah tu. Lasagna ni memang terbaik lah. So lasagna ni aku dah try hampir separuh. Aku nak try macaroni baked dia pula. Untuk lasagna ni RM16. Hampa boleh tengok nombor telefon dia. Aku akan letak di bawah dengan dekat link dekat description aku. Aku akan letak link WhatsApp dia dekat situ. Hampa boleh WhatsApp kalau hampa nak order. Wih, makan tak boleh stop weh. Aku suka weh. House boom ni pun sedap.
kalau tak silap aku, House Boom dia ada buat pertandingan kumpul penutup betul setiap bulan. Hampa boleh hantar borang ni, nanti hampa pergi www.houseboom.com. Hampa boleh tengoklah syarat-syarat dia kat situ. So dah separuh aku makan, sekejap aku kenyang, so aku kena try macaroni pula. Macaroni big. So dia ada letak macaroni, dia ada letak daging sikit dekat sini. Dan dia ada letak cheese dekat atas. Bismillahirrahmanirrahim, jemput makan. So dan dia hantar dekat aku tadi suam-suam lagi. Sama juga dengan lasagna ni, memang panas lagi tadi. Dia hantar aku, aku pembik dekat dia lasagna ni memang panas-panas. Hak ni pun memang suam-suam ni, so aku masuk dalam microwave untuk panaskan balik. Dia punya daging banyak. Untuk lasagna ni RM10, tapi charge COD RM3 lah untuk minyak kereta mereka. Jangan berkira. Lasagna ni memang sedap lah. Aku sebab aku suka western tau. Macaroni cheese bake. Sedap. Nanti aku akan letak nombor telefon dia yang untuk macaroni cheese bake ni. Apa boleh tengok nanti nombor telefon dia dekat description video. Nampak tengok dekat situ link WhatsApp dia. Siapa yang duduk low start, area low start, dia akan COD dekat apa, apa jangan risau. Tapi House Boom, House Boom roti bakar ni sedap. Dia nak rasa, dia nak rasa macam mana? Dia ada macam-macam manis-manis roti tu sikit. Flavor roti bakar tu dia ada macam vanilla sikit. Dia ada macam, tapi bau roti dia tu memang kuat lah. Kena pula dengan dua ni. Terbaik, bro. Aku nak try House Boom Strawberry. Sejuk gigi. Alhamdulillah. Strawberry dia kuat. Sparkling juice strawberry. So dia ada macam gas sikit. Dia ada macam masam. Dia dekat sini dia tulis sweet 4 bintang, sour 4 bintang, fruity 5 bintang. So terbukti memang fruity dia memang 5 bintang lah. Memang rasa buah dia. Mohon nampak telik lah tengok video aku kali ni. Ui, memang sedap, weh.
Makaroni cheese bake. Banyak sebenarnya orang kita ni meniaga macam ni, buat online COD. Bagi aku COD macam ni lagi senang lah. Aku tak payah nak order dekat luar. Kadang-kadang penghantaran dia melampau harga pun melampau. Bagi aku harga untuk dua ni boleh makan. Rasa apa sedap. Berbaloi lah bagi aku. Grape. Yang ni grape dia pun dia punya bintang sweet dia 3. Betul ya 3? Okay. Sweet dia 3. Dia punya sour dia 4. Dia punya fruity dia 3 sahaja. Yang ni fruity dia 5. Oh. Business woman, student and model. Favorite of, oh dia ada situ. Favorite of lawyer, pilot and businessman. Wow. Kalau roti bakar ni dia punya favorite dia. Roti bakar ni tak ada. Ada favorite dia. Tak ada. Kalau yang ni, okey, yang lemonade ni, sweet dia 3 bintang, sour dia memang 5 bintang, dia bubuh full, fruity dia 2 saja. Dia punya favorite of singer, engineer and architect. So aku suka semua ni. So aku semualah tergolong daripada tu. Architect aku, engineer aku, semua aku. Pilot. Hampa kumpul penutup botol yang ni tau. Kumpul penutup botol yang ni. Hampa masuk pertandingan ya. Hadiah utama kalau tak silap aku, mini clubman. Wow. Kita terayak angle tengok. Anggot dia bau kuat lah. Sour dia 4 memang masam. Manis dia tak berapa manis sangat. Ya aku okey. Roti bakar ni aku memang suka sangat lah. Roti bakar ni serius. Roti bakar dengan strawberry memang terbaik. Bagi aku rasa dia memang puas hati. So kita nak try lemonade. Lemonade ni daripada lemon lah. Untuk siapa yang perut tak apa sedap, boleh lah minum. Boleh minum. Jangan nak minum banyak sangat. Lemon tajam. Dia rasa macam ada halia. Dia ada rasa macam ada rasa halia lah. 5 minit ni. Aku tak tahulah. Dia punya rasa dia. Oh, yang ni aku kurang sikit. Boleh minum, tapi tak boleh selalu lah. So, aku sekejap aku nak habis benda ni. Aku nak masuk balik dalam microwave aku. Aku nak makan balik benda ni. Aku minum mayak banyak. Dia sengkak perut. Sekejap kita sambung makan benda ni. Siapa yang tengok video aku ni, siapa yang nak order benda-benda ni, boleh hampa tengok dekat description bawah. Hampa boleh tengok, hampa boleh order kalau hampa nak. Hampa yang penting, hampa jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video-video aku.
So antara lasagna daging ni dengan macaroni cheese bake, aku boleh bagi 5 bintang dekat dia. Memang terbaik, sedap. Hai, 5 bintang pula. Selalu aku bagi pada 1 hingga 10. Oh, okey, 2 ni aku boleh bagi. Aku bagi boleh bagi 10. 10 bintang, memang sedap. Untuk House Boom 2 ni, aku boleh bagi 9 bintang. Memang sedap sangat. Roti bakar dengan strawberry, aku boleh bagi 9 bintang. Untuk lemonade, aku boleh bagi 7 bintang. Yang ni aku boleh bagi 7.5. Tapi pilihan aku 2 ni lah, roti bakar ni. Memang sedap lah roti bakar ni. Dia punya rasa roti dia tu. Huh. Macam hang mesin blended roti lah. So, siapa yang tengok, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.